pria tanpa busana yang disebut-sebut kolor ijo berhasil masuk ke rumah warga Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah gagal memasuki rumah pertama yang disatroni, pria tersebut masuk ke rumah seorang wanita berinisial HY, 38, yang merupakan penjual jamu. Setelah dicek, peristiwa itu memang benar terjadi. Diketahui pelaku sempat masuk ke rumah warga, kata Kasubag Humas Polres Binjai AKP Siswanto Ginting, Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021, sore. Pelaku berhasil masuk ke kamar pada saat HY membuka pintu belakang sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. HY bangun untuk melaksanakan salat subuh. Usai salat, ia berbaring di tempat tidurnya. Ibu itu sedang tidur-tiduran di dalam kamar. Kemudian merasa curiga ada orang masuk ke dalam kamar. Dia berbalik arah dan bangun. Dilihatnya pelaku tanpa baju dan memakai tutup kepala warna orange. Langsung teriak minta tolong, si pelaku tadi langsung lari, kata Siswanto. Pelaku melarikan diri dari belakang rumah. Teriakan HY membuat warga lainnya datang. Mereka pun mencari pria tanpa busana itu di belakang rumah. Namun, mereka hanya menemukan tutup kepala yang dipakai oleh pria tanpa busana dalam keadaan terbakar. Diduga, pria ini hendak berbuat cabul. Namun belum sempat beraksi, korbannya teriak dan dia langsung lari. Dari rumah warga juga tidak ada barang yang hilang, ujar Siswanto. Ini bukan yang pertama kali terjadi. Informasi dari warga sebelumnya pernah juga terjadi, imbuhnya. Sebelum masuk ke rumah HY, pelaku sempat menyatroni rumah Mi, 46. Saat itu, Mi dan istrinya sedang tidur. RN istri Mi sempat mendengar suara jendela yang dibuka dari luar rumah. RN membangunkan Mi untuk melihat apa yang terjadi melalui CCTV. Mereka melihat ada seorang pria tanpa busana berusaha membuka jendela kamar mereka kemudian pergi. Siswanto mengatakan, pihaknya mengimbau kepada Kadusi Desa Sendang Rejo agar membuat ronda malam, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki terkait peristiwa tersebut. Suara.com, jadi bagaimana menurut Anda?